Halo guys, ketemu lagi dengan tim Indowira Putra. Kali ini kita akan melanjutkan proses pengecatan di kap mesin, di mana sebelumnya kita melakukan penempulan dan saat ini kita akan melakukan proses epoksi. Kali ini kita akan menggunakan Adler Epoxy Undercoat yang merupakan salah satu produk epoksi seri otomotif dari Indowira. Produk ini merupakan produk yang dibuat untuk segmen menengah ke atas. Produk ini tersedia dalam kemasan 1 liter set dan 20 liter set. Untuk pemakaian atau pengecatan di kap mesin ini, estimasi penggunaan dari epoksi ini kurang lebih 300 gram dengan perbandingan campuran 4 berbanding 1. Pengenceran menggunakan thinner epoksi ataupun thinner ND dengan persentase penambahan 50-70%. Sebelumnya kita harus menggunakan alat keamanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itulah aplikasi dari Adler Epoxy Undercoat. Untuk proses selanjutnya, untuk jenis epoxy ini biasanya dibiarkan satu malam, baru keesokan harinya dilanjutkan dengan step berikutnya. Untuk proses selanjutnya, jangan sampai ketinggalan, tonton terus channel YouTube Indowira, like, subscribe, dan share. Terima kasih.